Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada inforakyat.net bertajuk Setiausaha Akbar Mahathir Saun Muhyiddin. Berita penuh. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau yang menubuhkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu selepas dipecat oleh Najib Razak daripada UMNO bukannya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setiausaha Akbar Mahathir Adam Mukris Mohamad Muhyiddin bagaimanapun membidas kenyataan itu dan mendakwa Muhyiddin mungkin antara individu yang menubuhkan Bersatu. Namun beliau tidak lebih hanya sebagai kontraktor yang menurut perintah ketuanya Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan arkitek sebenar di sebalik belakang parti itu. Menurut FMT, Adam menegaskan terdapat perbezaan besar antara individu yang merancang dan individu yang menggerakkan. Menerusi laman Facebooknya, Adam berkata, "Jadi mungkin betul Muhyiddin kata dia tu bukan Bersatu, tetapi ada beza antara arkitek dan kontraktor. Muhyiddin hanyalah kontraktor yang pasang batu bata, tapi Mahathir tetap arkiteknya. Arkitek dah plan cantik, kontraktor buat tak ikut plan pergi jual kontrak ke orang lain." Mengulas lanjut, Adam turut mendedahkan ketika Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada 2015, Mahathir sudah pun memulakan jelajah untuk menceritakan keburukan pemerintahan Najib. Mahathir kemudiannya mengetuai deklarasi rakyat Malaysia pada tahun 2016 untuk diberi kepada rakyat Raja-Raja Melayu bagi menyembah maklum mengenai kesalahan ahli parlimen pekan itu. Katanya, kemudian apabila deklarasi rakyat tidak memberi impak yang diharapkan dan pilihan raya akan diadakan, Tun M ambil keputusan tubuh parti baru. Namun ditolak Muhyiddin kerana mahu bersara daripada dunia politik. Katanya, saya dah jadi TPM nak apa lagi, ujar Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago ketika itu menurut Adam. Mahathir kemudian meminta Muhyiddin mempertimbangkan keputusannya itu dengan mendesak beliau meletakkan maruah negara sebagai asas untuk bangkit melawan kerakusan Najib. Bukan itu sahaja. Adam turut mendedahkan selain Muhyiddin, Mahathir turut memanggil Syafiq Abdal yang kini Presiden Warisan, Presiden Putra Ibrahim Ali dan Mukris Mahathir ke rumahnya untuk menubuhkan sebuah parti Melayu dan Bumi Putra. Katanya, Ibrahim Ali tak bersetuju untuk bekerjasama dengan DAP waktu itu, manakala Syafiq Abdal berpendapat beliau akan fokus di Sabah. Muhyiddin diarahkan Tun untuk set up parti baru yang kemudiannya dinamakan Bersatu. Walaupun masa itu ada usaha untuk hanya nak bagi Tun M sebagai penasihat saja bukan pengerusi. Tun M akhirnya menjadi pengerusi Bersatu dengan nombor ahli 00000001. Muhyiddin pula 00000002 dedahnya. Nak sangat klaim pengasas? Ambillah Tun M tak heran. Jawatan PM pun Tun M tak heran, kata Adam. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye.